kita masih punya satu sesi lagi, yaitu dari Bapak Insinyur M.P. Dwi Nugroho sebagai Kepala Pusat PPSDM Geominerba. Nah, nanti untuk sesi ini, sama seperti sebelumnya, jika Bapak Ibu punya pertanyaan, silakan nanti dituliskan di email dan akan dijawab oleh Pak Dwi Nugroho ya. Sama dengan sebelumnya yang dari Mr. James, jika Bapak Ibu punya pertanyaan, silakan dituliskan di Q&A dan kami panitia akan mengirimkan ke Mr. James untuk bisa mereply pertanyaan Bapak Ibu melalui email. Baik, topik yang akan dibawakan oleh Pak Dwi Nugroho itu adalah penyiapan sumber daya manusia untuk mendukung tatanan baru industri batubara. Nah, kalau kita lihat dari Bapak Dwi Nugroho, jadi beliau lahir di Jakarta pada tanggal 15 November tahun 1964. Beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Geologi, Mineral, dan Batubara atau disingkat dengan BPSDM, KASDM. Pak Dwi Nugroho mendapatkan gelar S1 dari Universitas Trisakti Jakarta dari jurusan Teknik Geologi di mana beliau lulus pada tahun 1991. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Indonesia pada bidang Ilmu Ekonomi Sumber Daya Alam dan mendapatkan gelar master pada tahun 2007. Penghargaan-penghargaan yang diperoleh oleh beliau atau Pak Dwi Nugroho itu lebih banyak kalau saya lihat dari CV-nya. Beliau mendapatkan penghargaan yang cukup prestisius, prestisius dari ESRI Internasional, di mana beliau mendapatkan pada tahun 2013, 2018, dan 2019. Baik, kita akan dengarkan bagaimana presentasi atau paparan dari Bapak Dwi Nugroho. Seperti tadi, topik yang akan disampaikan adalah tentang penyiapan sumber daya manusia untuk mendukung tatanan baru industri batubara. Baik, silakan tim untuk bisa memulai presentasi dari Bapak Dwi Nugroho. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja saya pertama-tama mengucapkan kepada Pak Ketua Perhapi Bapak Rizal Kasli yang saya hormati dan juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geominerba di mana kami satu-satunya institusi di Kementerian SDM ini yang menunjang untuk kegiatan di industri pertambangan. Dan saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Perapi yang ke-30 tahun, semoga semakin jaya institusinya yang dapat terus berkontribusi terhadap perkembangan industri pertambangan tentu saja di Indonesia. Dan kita tahu persis Perapi ini luar biasa sekali, ini yang kami sadari pada saat ini untuk acara yang kita sebut Safe Coal ini, yang untuk Indonesian, dalam rangka Indonesian Coal Conference. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan satu pandangan dari sudut bagaimana dengan pengembangan industri, pengembangan sumber daya manusia ke depan dalam rangka menghadapi tantangan sumber daya manusia bidang mineral dan batubara di masa mendatang. Nah, ini yang pada kali ini yang kita akan bahas adalah terkait dengan batubara. Kita harus menyiapkan seperti apa ini peran daripada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Mineral dan Batubara ini untuk dalam rangka pengembangan sumber daya manusia untuk industri pertambangan khususnya batubara di masa yang akan datang. Tentu saja kita akan melihat di seluruh dunia tren ini seperti apa untuk industri batubara ini, terutama PLTU, PLTU yang ada di Amerika, India, kemudian ada di China, ada di tentu saja ada di beberapa negara lain yang
yang kita sama-sama tahu bahwa peran itu sekarang semakin berkurang karena mereka lebih mengutamakan daripada pengurangan emisi ya. Jadi beralih tentu saja transformasi ke clean energy. Nah, ini juga yang menjadi tantangan buat kita. Namun demikian bukan berarti industri batu bara di Indonesia ini tidak berperan pada saat sekarang ini. Malah pertambangan ini masih menjadi salah satu industri utama sektor non migas yang di Indonesia tuh malah kita punya rencana untuk peningkatan mencapai produksi 600 juta ton. Nah, ini masih mempunyai peran yang sangat luar biasa di Indonesia. Sedangkan cadangan batu bara Indonesia juga masih mencukupi untuk jangka panjang, di mana sisa cadangan sampai tahun 2040 itu kita bisa mencapai lebih dari 20 miliar ton. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa tantangan dan sumber daya manusia bidang pertambangan batu bara di masa depan yang harus kita pikirkan secara bersama, bahwa tidak hanya kita memikirkan dari sisi industri, tapi gimana supportingnya sumber daya manusia ini harus ditingkatkan oleh kita semua, yaitu terkait dengan ada empat hal sih menurut saya yang perlu diperhatikan oleh kita semua bagaimana untuk pengembangan sumber daya manusianya ke depan. Pertama tentu saja memiliki kompetensi dan keahlian yang spesifik, ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Kedua adalah menguasai kemajuan perkembangan teknologi terkait pertambangan. Teknologi pertambangan ini sudah tidak bisa dihindari lagi, jadi dan ini harus kita ikuti. Jadi yang menang itu nanti ke depan adalah orang yang menguasai teknologi. Ya, kita tidak menguasai teknologi, kita dianggap tinggal zaman semuanya nanti. Ini yang menguasai teknologi adalah perusahaan atau orang-orang yang akan bisa menghadapi tantangan ke depan. Kemudian yang ketiga adalah memahami dan mengimplementasikan peraturan dengan baik. Ya. Selain dari tadi kompetensi keahlian kita harus punya, kemudian teknologi kita harus punya. Yang ketiga kita harus tahu persis gitu aturan implementasinya seperti apa. Yang empat adalah harus memiliki kreativitas, inovasi dan pemikiran kritis. Ini yang kira-kira yang dari sisi kami dari pengembangan sumber daya manusia yang harus sama-sama kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah kita melihat dari sumber daya dan cadangan batu bara di Indonesia. Status saat ini Desember 2019 berdasarkan data dari Badan Geologi, tentu saja sumber daya kita adalah 149 miliar ton untuk batu bara. Kemudian cadangannya cadangannya 37 miliar ton. Dan ini merupakan peluang pemanfaatan batu bara secara konvensional masih ada, masih sangat ada. Namun perlu ada perubahan paradigma menuju industri hilirisasi batu bara. Nah, ini yang menjadi fokus kami di PPSDM Kementerian untuk mengikuti industri nanti seperti apa gitu. Manakala industri ini masuk ke dalam hilirisasi batu bara, nah, kami tentu saja sebagai satu-satu institusi di Kementerian SDM yang melakukan pengembangan sumber daya harus bisa mengikuti itu. Harus bisa mengikuti proses hilirisasi nantinya. Bagaimana nanti kompetensinya, gimana nanti pelatihan-pelatihan yang ke depan. Nah, itu yang harus kami fokus ke dalam sana. Gimana cadangan yang untuk pengembangan industri ini tentu saja sangat besar dan dapat dioptimalisasi bagi hilirisasi batu bara dari negeri ini. Ada sekitar 14 miliar ton itu kalori yang rendah, kemudian yang sedang ada sekitar 20 miliar ton. Ini yang harus dimanfaatkan untuk menjadi industri supaya kita tidak kalah dalam pengembangan industri batu bara ini dengan negara-negara yang mungkin sudah mengembangkan ini. Dan kami di PPSDM Geominerba sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia tentu saja harus mempersiapkan ini secara matang dan tidak boleh telat gitu. Jangan sampai kami telat gitu. Kalau kami telat, ya sudah, artinya kami ini akan menjadi institusi yang nantinya tidak dapat berperan untuk peningkatan sumber daya manusia khususnya di bidang industri-industri pertambangan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk beralih ke sana kita bisa mereview sebenarnya ada berapa sih sebenarnya izin usaha pertambangan yang terkait dengan batu bara ini. Tentu saat ini ada 1171 yang izin usaha pertambangan, kemudian ada 67
PKP 2B. Nah, ini artinya apa? Artinya potensi perannya ini sangat luar biasa sekali para pengusaha yang terlibat di industri izin usaha pertambangan batu bara ini merupakan hal yang dapat berkontribusi tentu saja untuk pemerintah ke depan. Kalau dilihat dari tenaga kerja bidang pertambangan di Indonesia ini, total tenaga kerja subsektor minerba saat ini ada kurang lebih ada 178 ribu orang. Ya. Jadi ini data berdasarkan dari Mineral One, One Data Indonesia yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba. Jika kita bayangkan ada turnover pegawai sebesar 5% saja per tahun, maka diperlukan 9.000 orang tenaga kerja baru setiap tahunnya. Nah, kita nggak tahu tenaga kerja baru ini kompetensinya seperti apa, keahlian dia seperti apa, skill mereka seperti apa. Jadi tenaga kerja ini yang IUP yang nasional ini sekitar ya 131 ribuan, kemudian yang tenaga kerja IUP PKP 2B yang kakak sekitar 5 ribu. Tapi ini gabungan antara mineral dan batu bara, tidak hanya di industri batu bara. Nah, inilah yang kita harus fokus terhadap tenaga kerja subsektor minerba, 178 ribu orang ini, yang khususnya kami dari PPSDM Geominerba. Kemudian bagaimana sih sebenarnya supporting pengembangan untuk pengembangan SDM sektor geominerba dalam rangka menunjang hilirisasi batu bara ini ke depannya? Kita sama-sama tahu, dan saya pikir ini PPSDM Geominerba juga tentu saja menyambut baik investasi di industri hilir batu bara, hilirisasi batu bara ini, di mana keberadaan batu bara tentu saja akan memiliki nilai tambah dan akan sangat membantu ketergantungan Indonesia akan impor LPG dengan mengubah dan batu bara menjadi DME, dimethyl ether. Kalau ini berjalan dengan baik, itu bisa mengurangi nilai impor daripada tentu saja gas, ya. Sejumlah industri pemerintah sekarang sedang menyiapkan sejumlah industri hilir batu bara, tentunya dalam skala komersial yang pada tahun 2030 itu akan berjalan, dan ini tidak main-main, jumlahnya juga sekitar 37,6 juta ton. Jadi gasifikasi inilah yang menjadi peluang ke depan industri hilirisasi batu bara, di mana teknologi ini mengkonversi batu bara muda menjadi syngas, ya, untuk kemudian diproses menjadi DME, metanol, dan MEG, ya, monoethylene glycol. Ini yang merupakan satu peluang dan kesempatan untuk kita, karena cadangannya begitu besar di batu bara ini yang kalori rendah, kemudian kita dapat memanfaatkan. Nah, sekarang bagaimana prosesnya itu ke depan? Gitu. Urusan hilir saya tidak terkait, tapi kami mencoba untuk menginventarisasi apa sih sebetulnya yang dibutuhkan untuk pengembangan sumber daya manusia di industri hilir batu bara ini, yang tentu saja peruntukannya untuk bahan baku industri petrokimia atau bahan bakar. Ya. Terkait dengan rencana juga, tentu saja pemerintah saat ini sudah mencanangkan untuk proyek gasifikasi batu bara yang sudah dicanangkan. Nah, ini kami mencoba untuk mengembangkan dari hal yang baru ini di batu bara. Kalau tentang mineral terkait dengan ekstraktif metalurgi, itu kami sudah siap. Kami itu sudah siap. Dan ini merupakan hal yang baru kalau batu bara. Ekstraktif metalurgi kami juga sudah mengembangkan itu, dan kami mengadakan pelatihan-pelatihan terkait industri smelter ini. Jadi kami sudah siap untuk pengembangan SDM-nya. Nah, kemudian kompetensi penunjang untuk industri gasifikasi batu bara. Kami pikir kompetensi gasifikasi batu bara itu per level jabatan yang akan mungkin, ya, ini kami coba membayangkan adalah sebagai operator, kemudian itu yang terkait dengan produksi, maintenance, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga engineer itu terkait dengan teknologi, eksplorasi, development, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah manajerial.
Nah, ini kompetensi-kompetensi yang mungkin akan dibangun dan kami akan siapkan untuk pengembangan hilirisasi batu bara kemudian itu dengan pengelolaan safety management dan sebagainya. Nah, pengembangan program pelatihan gasifikasi PPSDM Geominerba ke depan itu saja kami akan mengadakan pelatihan juga untuk fundamental gasification process, kemudian economic evaluation-nya, upgrading convention teknik seperti apa, kemudian gasification risk management, gasification teknologi atau custom atau ETC ya, custom itu tailor-made, kita bisa melakukan itu. Jadi manakala kami dibutuhkan, kami siap membuat satu program dalam rangka mendukung hilirisasi batubara ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak putus dan tidak habis-habisnya bahwa transformasi tambang konvensional menuju tambang modern ini yang terkait dengan pembicaraan pada hari ini juga, bahwa pada kita harus berpikir juga pada saat sekarang ini adalah sudah kita memasuki era apa industrialisasi 4.0 di mana kita menggunakan artificial intelligence, robotik gitu ya. Tadinya tambang konvensional, tadinya tidak ramah lingkungan. Kemudian gimana bisa kita memantau itu supaya kita bisa menjadikan ini suatu industri yang tambang modern gitu ya. Kemudian pemakaian bahan-bahan tidak dapat terkontrol, kemudian peralatan tidak efisien, kemudian recovery tambang kecil gitu kan, teknologi kurang tepat, kecelakaan tambang tinggi. Nah, ini yang harus kita transform ke tambang modern, jadi money initiative 4.0 gitu ya, dimana nanti ke depannya harus ramah lingkungan, penggunaan teknologi informasi otomasi, efisiensi peralatan tinggi, kemudian mohon maaf, sistem pengawasan yang tentu saja akurat, kemudian penggunaan sensor di setiap kegiatan, kemudian ada konektivitas antara manusia dengan teknologi, meminimalisasi risiko kecelakaan kerja itu adalah sangat penting. Ini dalam satu konteks bagaimana kita transformasi dari tambang konvensional kepada tambang modern, harus dipikirkan ke depan. Kemudian kami di Geominerba ini juga menerapkan teknologi dalam rangka ikut membantu pengembangan industri pertambangan maupun Direktorat Jenderal Mineral Batubara dengan membangun satu sistem monitoring wilayah izin usaha pertambangan berbasis spasial. Nah, kami bisa teman-teman di industri tambang bisa memanfaatkan ini yang telah kami bangun tersatelit resolusi rendah dan tinggi. Nah, ini sifatnya adalah time series, jadi kita bisa tahu kapanpun mau diminta, ini real time, artinya tidak hari ini tapi kemarin, data kemarin itu kita bisa lihat. Kemudian setelah kita mengetahui situasi kondisi tambang di seluruh Indonesia, misalnya kita harus pantau seluruh Indonesia dengan citra satelit, kemudian dalam citra itu akan memberikan alert secara otomatis apabila terjadi gangguan terhadap lingkungan dari yang dari vegetasi menjadi tidak ada vegetasinya. Jadi ini kita bisa lihat itu. Jadi dia akan memberikan alert di mana lokasi yang ada gangguan lingkungan. Ini kita bisa lihat secara cepat. Oleh karena itu, manakala kita tahu lokasi itu di mana, kita bisa lanjut menggunakan drone untuk secara spesifik kita menilai wilayah yang kita teliti itu. Dan dari drone itu kemudian apabila ada terjadi, kita bisa masuk melalui para inspektur tambang melakukan penelitian lebih lanjut lagi. Nah, ini kami kembangkan di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi Mineral Batubara. Kemudian data tersebut bisa dimasukkan ke dalam Mineral One Data Indonesia, kemudian Minerba One Map Indonesia yang sudah sangat baik dibuat oleh Direktorat Jenderal Minerba, kemudian data-data lain, IUP, pendudukan, batas wilayah itu bisa langsung di-offer ke dalam data yang kami siapkan untuk citra satelit ini. Kemudian data bisa dilanjutkan dengan data survei lapangan dengan menggunakan gadgetnya. Nah, ini yang kami coba membayangkan, mengembangkan apabila satu perusahaan itu menggunakan teknologi informasi ini, otomatis gangguan-gangguan di lapangan itu yang kita tidak bisa kontrol secara daily untuk datang ke ujung lapangan manapun gitu, kita bisa lihat dalam satu war room, kita bisa lihat dalam satu posisi bahwa oh ada gangguan di posisi mana, koordinat berapa, dengan hanya melihat dari balik di dalam kantor kita. Bapak Ibu sekalian, ada Geominerba juga telah melakukan gimana caranya kami ini melakukan pengembangan teknologi-teknologi. Selain kami mengadakan diklat, kami diklat juga terkait dengan diklat teknologi.
Kami juga mengembangkan suatu sistem rumah informasi geominerba, di mana para peserta pelatihan itu tidak perlu lagi hadir ke sini. Mereka bisa langsung masuk ke Raisa, registrasinya online, customer relationship-nya langsung online, ada evaluasi, sertifikat, dan modul diklat semua secara online. Jadi yang ada di Papua, di mana di mereka bisa langsung daftar di sana dan mengikuti pelatihan di Stern Learning. Jadi kami tidak main-main dalam pengembangan teknologi informasi ini. Kemudian kami juga mengembangkan Serina, Safety Health Environment Risk Management, yaitu yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian, kemudian modul terintegrasi dengan OPSTI, on-premise, cloud-based, integrasi aktivitas audit dan klausul SMKP, kemudian ada modul universal dan untuk seluruh aktivitas inspeksi keselamatan, kemudian ada digitalisasi hasil observasi perilaku kerja, ini kita kembangkan Serina. Jadi di mana Serina ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri tambang dimanapun berada untuk melakukan secara digital nantinya ke depan. Kemudian kami juga mengembangkan sistem informasi geografis berbasis web untuk pertambangan. Nah ini yang kami lakukan. Kemudian ada juga yang tadi saya sampaikan, sistem informasi monitoring wilayah pertambangan. Ini dengan rapid image acquisition, kemudian jenis datanya banyak, rentang arsipnya panjang. Jadi ini satu-satunya yang ada, mungkin satu-satunya kali ya yang ada di Indonesia, bahwa kita bisa melihat rentang waktu ini harian. Jadi kita tidak bisa ada historisnya daily, itu kita bisa lakukan. Kemudian bebas dari awan ya. Kemudian ada user priority tasking area, kemudian ada auto change detect area. Ini auto change detect area yang sangat bagus, karena kita akan tahu secara otomatis mana bila ada gangguan di lingkungan terkait dengan ada misalnya ada perubahan vegetasi menjadi non vegetasi gitu. Nah ini kita bisa lihat itu apabila ada tambang liar masuk atau segala macam, kita bisa langsung pantau secara citra satelit atau progres kegiatan pekerjaan pembangunan tambangnya. Kemudian sistem informasi monitoring kesehatan pegawai juga kami telah bangun itu dan dimanfaatkan di kami, di mana untuk menyikapi COVID-19 ini. Jadi itu semua terintegrasi dalam satu komponen. Jadi tidak hanya ada alat, kemudian mereka masuk ke ruangan, temperaturnya ada tempat mengukur suhu atau temperatur, kemudian that's it, nggak ada. Itu nyambung langsung ke dalam satu sistem informasi kepegawaian. Manakala pegawai itu nanti temperaturnya suhunya tinggi dan kita tidak tahu orang itu siapa, kita bisa melacak langsung dalam sistem itu. Bapak Ibu sekalian, tentu saja yang kami akan sampaikan juga, Geominerba ini membangun satu excellent training center ya, terkait dengan geotourism ya, karena kami punya satu lapangan di museum juga di Kintamani Batur, yang itu tempat untuk pelatihan-pelatihan terkait dengan geotourism, kemudian pemandu geowisata. Jadi kami ini tidak hanya di sisi industri tambang, tapi juga bisa masuk ke dalam geowisata. Kemudian excellent training center terkait dengan geohazard mitigation, itu apa yang kami lakukan adalah penelitian geohazard, kemudian ada pelatihan dan sertifikasi seputar geohazard, kemudian geohazard forum juga kami lakukan itu. Yang berikutnya adalah ETC mine blasting gitu ya, pelatihan dan sertifikasi seputar peledakan tambang, konsultasi program peledakan tambang gitu. Kemudian ada ETC mine safety, ada pelatihan dan sertifikasi K3 dan lingkungan, kemudian konsultasi program K3, risk management dan lain sebagainya. Ada juga ETC heavy equipment, di mana penelitian dan sertifikasi penggunaan alat berat. Kami melatih para operator untuk menggunakan alat berat, kemudian konsultasi optimalisasi alat berat dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah extractive excellent training center khusus extractive metalurgi dan pelatihan dan sertifikasi seputar metalurgi, konsultasi peningkatan nilai tambah mineral, ini yang kami lakukan selama ini. Kemudian kami secara singkat aja menjelaskan mengenai program bidang pertambangan mineral dan batu bara. Itu ada dalam menghadapi persaingan bebas, tentu saja maka seluruh sumber daya manusia di bidang pertambangan mineral dan batu bara harus dibekali oleh kompetensi yang mumpuni. Selain itu, syarat mutlak yang harus dimiliki adalah kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi. 5 kelompok kompetensi umum yang dibutuhkan bidang pertambangan itu health and safety management system,
environmental management system, mining maintenance system, system of explosive activities, system of fastening and mining activities ini yang berlaku. Kami juga mempunyai sertifikasi kompetensi yang 17 ruang lingkup. Bapak Ibu bisa lihat di dalam paparan yang kami lakukan. Itu ada 2017 ruang lingkup, mulai dari pengawas operasional pertama, ngadia utama, sampai dengan pengemburan dan perlenggakan tambang bawah tanah. Kemudian di tahun 2019 juga kami ada 15 sertifikasi kompetensi. Pelatihan kami satu tahun itu melatih sekitar 4.000 orang memberikan sertifikat kompetensi. Jadi 4.000 orang, dibayangkan aja tadi kita membutuhkan pekerjaan sekitar 178.000. Kami satu tahun melatih 4.000 orang, dan ini akan semakin kecenderungannya semakin terus bertambah di setiap tahunnya. Bapak Ibu juga kami sampaikan lagi, ini adalah sebaran di mana kami tempat pelatihan kami, ada di Bali, ada di Sawalunto, ada di ada di Cipatat, kemudian juga ada kampus kami di Bandung. Kerjasama industri tentu saja dalam dan luar negeri kami lakukan, di antara para perusahaan tambang yang ada di Indonesia ini, dan juga asosiasi atau yang ada di luar negeri yang kami lakukan dengan Jepang, Australia, dan tentu saja negara-negara yang lain. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya sekali lagi saya berharap bahwa semoga kegiatan ini dapat memberikan kontribusi yang konstruktif bagi pengembangan industri tambangan di Indonesia. Kami juga mempunyai kesan bahwa alhamdulillah kali ini kami dilibatkan dalam pengembangan sumber daya manusia. Semoga kedepannya kami tetap dilibatkan supaya kami tetap harus mengikuti, karena kami harus mengikuti apa yang terjadi di industri tambangan ini selama ini di Indonesia itu saja. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali. Dari paparan tadi selesai sudah rangkaian presentasi pada dari pagi sampai siang ini. Karena hari ini adalah hari pendek, hari Jumat. Jadi kita akan coba resumekan saja hasil dari beberapa presenter yang telah menyajikan makalahnya atau paparannya dari pagi hingga siang ini. Yang pertama yang menarik yang disampaikan oleh kebijakan fiskal dari Badan Kepala Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan yang diwakili oleh Pak Hidayat. Jadi tadi beberapa hal yang menarik yang bisa kita catat itu adalah akibat dari adanya pandemi COVID ini, maka ada penurunan pertumbuhan ekonomi, di mana indikator yang digunakan juga oleh Departemen Keuangan ternyata disebut dengan PMI, di mana itu merupakan penurunan dari aktivitas manufaktur. Jadi semuanya dampak yang paling memukul ternyata dari sisi manufaktur. Kemudian dari sisi bidang pertambangan sendiri untuk Q2 pada 2020 itu tercatat di Kementerian Keuangan itu minus 8,32 untuk sektor pertambangan, di mana ini lebih banyak disebabkan oleh fluktuasi harga. Kemudian beberapa pesan yang disampaikan, yang pertama itu adalah kita harus tetap fokus untuk menjaga ketahanan energi. Kemudian kita juga selalu mendukung atau meneruskan proyek hilirisasi batu bara, karena beberapa insentif fiskal itu sedang disusun kebijakan-kebijakan oleh Kementerian Keuangan. Tadi yang menarik juga disampaikan bahwa ternyata yang paling penting itu tidak hanya insentif, tapi menjaga supaya iklim usaha selalu sehat. Itu jauh lebih penting daripada insentif yang ditawarkan. Maka tadi ada beberapa yang diusulkan. Yang pertama itu adalah mencoba untuk menghilangkan barrier. Jadi batasan-batasan dihilangkan dengan cara menyederhanakan regulasi atau memperpendek proses. Jadi itu yang pertama yang dipikirkan oleh teman-teman atau bidang kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan. Yang kedua itu adalah meningkatkan know and how.
Jadi teknologi itu kita juga harus tahu dan juga kita harus memahami keilmuannya dan juga bagaimana mengelolanya. Dan terakhir itu tentang kesiapan infrastruktur. Jadi iklim usaha ini menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh kita pada saat kita akan meningkatkan intensitas dari proyek hilirisasi batubara. Kemudian kalau kita lihat dari Bank Mandiri yang diwakili oleh Pak Deddy Ramdhani. Jadi tadi dikatakan bahwa beberapa memang Pak Deni menyampaikan ada yang pro dan kon, ya. Jadi ada yang kira-kira indikasi negatif dan juga ada indikasi positif. Memang kalau kita perhatikan beberapa indikasi negatif dari sisi perbankan yang terlihat, yang pertama itu adalah secara dunia memang ada penurunan dalam 5 tahun ke depan di dalam penggunaan batu bara sebagai sumber energi, terutama dalam bauran energi yang diakumulasikan dari sisi satu dunia. Kemudian begitu juga dengan penurunan dari pendanaan internasional. Kemudian ada juga antisipasi dari perbankan dengan adanya indikasi keterbatasan atau penurunan ekspor, kemudian juga pembiayaan proyek-proyek listrik yang melambat, ya. Jadi itu yang juga menjadi perhatian dari perbankan. Nah, kemudian ada hal positif. Yang jelas peranan batubara di Indonesia masih cukup penting. Itu hal positif yang kita tangkap dari kacamata perbankan. Jadi artinya batubara itu masih menjadi hal perhatian dari dunia perbankan. Kemudian yang juga diperhatikan itu tentang nilai tambah batubara. Jadi bagaimana kira-kira pendanaan dari dunia perbankan terhadap nilai tambah batubara. Yang pertama memang yang harus diperhatikan itu adalah harga keekonomian, ya. Jadi harga keekonomian, kemudian adanya substitusi energi, kemudian yang ketiga itu adalah royalti. Di mana ketiga komponen ini akan berpengaruh atau akan terjadi di dalam kita menerapkan nilai tambah batubara. Sehingga tadi dikatakan juga bahwa sebenarnya hal yang paling menarik sekarang adanya rencana dari pemerintah untuk mensubstitusi LPG. Di mana LPG ini pada awalnya sekarang sudah menjadi beban impor, sehingga perlu dilakukan beberapa inovasi untuk bisa mensubstitusi atau mengganti LPG. Nah, salah satunya adalah gasifikasi batubara. Jadi ini dari sisi kacamata perbankan. Kemudian ada 3 presenter yang bicara tentang bagaimana strategi bisnis pertambangan selama masa pandemi ini. Sebenarnya kalau kita perhatikan tadi, hampir ketiga pembicara, yaitu Pak Ricky Nelson, kemudian Pak Boy Tohir, Pak Garibaldi Tohir, kemudian Bapak Endra Emza, itu senada. Jadi yang paling penting pertama itu adalah bagaimana bisa melaksanakan operasi penerbangan dengan berbasis kepada protokol COVID yang ketat. Karena tenaga kerja, engineer tambang, kemudian operator, dan lain-lain yang ada di lapangan itu merupakan aset utama yang dimiliki oleh perusahaan tambang. Sehingga itu adalah hal pertama yang betul-betul harus diperhatikan. Kemudian yang kedua itu adalah selain kita meningkatkan keamanan, kesehatan para tenaga kerja yang harus menjadi prioritas utama, selanjutnya adalah melakukan efisiensi dan optimasi dari ongkos penambangan. Jadi itu yang dilakukan agar semua efek ekonomi global yang ada sekarang itu bisa terakomodasi seperti Pak Boy katakan tadi. Biarpun marginnya tipis, tetapi tetap industri tambang itu masih beruntung dibandingkan dengan sektor yang lain. Jadi masih ada margin yang bisa diperoleh. Kemudian juga ketiga pembicara sepakat untuk mengoptimalkan teknologi. Jadi teknologi sekarang sudah bisa digunakan semua, apalagi kalau bisa mengefisienkan biaya dari teknologi yang tidak membutuhkan ruang dan waktu, yaitu teknologi digital. Jadi itu yang juga menjadi penekanan utama. Kemudian yang juga menarik disampaikan oleh Pak Boy Tohir, yaitu tentang selama masa COVID, biarpun WFA, yang jelas listrik tidak boleh mati.
kalau listrik tidak boleh mati, maka bahan bakar listrik tetap diperlukan, yaitu batu bara. Sehingga industri batu bara tadi dikatakan juga bahwa Pak Boy tidak hanya berkecimpung di dunia usaha batu bara saja, dia juga berkecimpung pada sektor-sektor lain. Nah, dari sebanyak itu, menurut pengalaman beliau, batu bara masih bisa survive. Itu yang kita tangkap. Jadi itu mungkin perlu kita perhatikan, ternyata untuk zaman pandemi COVID ini, komoditi batu bara atau industri pertambangan masih bisa survive. Kemudian yang menjadi perhatian juga adalah bagaimana kita melaksanakan strategi yang disebut dengan pilar tadi. Yang pertama itu adalah menjaga kesehatan, kemudian efisiensi dengan mengutamakan atau mengeksplorasi lagi keunggulan operasional yang dimiliki oleh masing-masing, kemudian disiplin dalam melakukan pengeluaran, kemudian mempertahankan bagaimana kita bisa melakukan usaha atau tim yang solid. Jadi kita harus bisa melakukan posisi keuangan yang solid, tim yang solid, dan seterusnya. Jadi itu menjadi pilar, strategi pilar yang perlu diperhatikan selama masa pandemi ini. Kemudian dari Pak Edra, itu ada dua hal yang agak berbeda saya perhatikan tadi. Yang pertama itu adalah bagaimana adaptasi dan ketahanan dari perusahaan. Itu yang perlu sekarang. Kemudian kalau pandemi ini sudah ada indikasi membaik, maka selanjutnya yang diperhatikan itu adalah proses recovery-nya. Kalau proses recovery sudah diperoleh, maka selanjutnya adalah bagaimana kita menghadapi kondisi yang baru, adaptasi. Tadi dikatakan dengan istilah new normal. Jadi artinya dengan new normal ini kita bisa membangun platform yang lebih kuat. Tadi pengalaman yang sudah kita jalani sejak bulan Februari akhir atau awal Maret ini. Itu yang disampaikan oleh Pak Edra. Kemudian Pak Edra juga tadi menyampaikan bahwa kembali pemanfaatan teknologi itu yang paling penting yang bisa kita pelajari selama pandemi COVID ini. Jadi kita bisa lebih mengekspor lagi tentang pemanfaatan teknologi yang ada. Kemudian dari James Stevenson sudah jelas tadi dijelaskan bagaimana proyeksi ke depan dari industri batubara, sehingga akhirnya kita tanya, jadi selain batubara sebagai steam coal, batubara yang dibakar untuk pembangkit, bagaimana proyeksi untuk batubara Indonesia yang juga berpotensi tidak hanya sebagai steam coal. Ini juga peluang bagi kita. Ternyata hal yang perlu menjadi perhatian itu adalah kapasitas produksi dan ketahanan dalam melaksanakan produksi. Begitu juga dengan nanti bagaimana kestabilan dari pasar yang akan menyerap. Jadi itu yang perlu kita siapkan atau kita studi untuk memanfaatkan batu bara selain sebagai steam coal. Dan terakhir, dari Bapak Dwi Nugroho dari PPSDM Geominerba, ada beberapa yang saya catat. Yang pertama itu adalah hal-hal yang menjadi penting sebagai sumber daya manusia di bidang pertambangan. Yang pertama, pemahaman kompetensi yang cukup. Kemudian yang kedua, pemahaman terhadap teknologi. Yang ketiga juga tidak kalah penting adalah harus memahami regulasi. Jadi itu yang penekanan disampaikan oleh Pak Dwi Nugroho. Kemudian bagaimana melakukan kreativitas dan inovasi. Jadi kita belajar dari pandemi COVID ini, maka kita hal positif yang kita peroleh adalah kita semakin kreatif dan kita semakin memiliki inovasi. Dan yang terakhir yang juga menarik bagi saya tadi adalah bagaimana kita bisa melihat kembali sumber daya dan cadangan batu bara yang ada di Indonesia. Jadi saya rasa sejalan ya disampaikan dengan Pak James. Jadi kita tidak memandang batu bara hanya betul-betul sebagai steam coal saja. Jadi artinya kita juga lihat batu bara kita hilirisasi atau batu bara kita diversifikasi. Jadi digunakan untuk hal-hal lain. Kemudian selain itu juga kita perlu melakukan penyiapan sumber daya manusia yang kompeten di bidang gasifikasi, itu menjadi target PSDM Geominerba sekarang. Artinya memang kalau sudah menjadi target dari Geominerba, PSDM Geominerba, artinya gasifikasi itu akan menjadi hal yang paling dekat yang kita hadapi. Jadi di PPSDM Geominerba sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mempersiapkan kompetensi-kompetensi yang bisa bekerja nantinya di bidang gasifikasi batubara. Kemudian Geominerba juga mengembangkan tentang beberapa penerapan-penerapan teknologi yang ada sekarang, kemudian sudah menciptakan
diklat secara online, kemudian terakhir mulai menyusun skema sertifikasi. Jadi baik Bapak Ibu semuanya, anggota Perhapi ataupun para pengamat dan juga para anggota-anggota Perhapi yang ada di masing-masing wilayah, di masing-masing tempat, itu yang bisa kita resumekan dari pembicaraan yang disampaikan oleh 6 presenter dari pagi sampai siang ini. Tetap kita lihat kata kuncinya hampir sama semua. Yang pertama itu adalah tetap sehat, itu yang pertama yang ditekankan sekali. Yang kedua itu kita harus melakukan inovasi, kemudian kita juga harus kreatif. Kemudian yang ketiga itu adalah kita akan adaptasi atau adaptif dengan perubahan nanti ke depan. Kemudian penguasaan teknologi juga menjadi penting sekali. Kemudian kembali jangan memandang batu bara hanya sebagai steam coal. Berarti kita harus memikirkan bagaimana batu bara bisa dimanfaatkan untuk tempat lain atau bidang-bidang lain, dan bagaimana batu bara bisa kita proses sampai menjadi hilir, ya, di hilirnya. Jadi tidak hanya batu bara sebagai raw material. Baik, itu kira-kira yang bisa saya simpulkan dari kegiatan kita dari pagi dan siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dan juga banyak pemikiran yang nanti bisa menjadi bahan buat teman-teman di Perhapi maupun teman-teman di pemerintahan maupun teman-teman yang ada di bidang finansial, sehingga harapan kita sesuai dengan tema dari SIC kita pada tahun ini, yaitu Save Indonesian Coal, itu sangat 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 bisa kita perhatikan. Kemudian red alert ini atau apa istilahnya, ya, jadi warning yang kita canangkan sebagai slogan kita, itu bisa kita antisipasi dan bisa kita carikan solusinya. Baik, saya tutup acara pada hari ini. Kami kembalikan ke panitia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.